Beli tadi. Ya, ini ada makanannya ini. Kenas? Ada modern sama tradisional. Kita mau coba yang mana dulu? Nah, modern food itu kita belinya tadi di Oto Bento. Ya, nah, kalau ini di pasar tradisional, ini khas Balikpapan. Ya. Oke, kita buka dulu yang dari punya Kenas ya. Iya. Mau coba yang mana? Yang modern? Mau yang modern. Ini dia. Udangku. Ada utang. Udang untuk bento ya. Oke. Enggak perlu ya. Coba kita rasain, enak enggak? Gimana? Enak banget. Buka lagi yang ini. Kita ada ambil menu lain. Menu lain itu ini namanya apa tuh sih? Ini chicken katsu. Ini ya. Chicken katsu. Siapa ya? Chicken katsu. Oi, kita rasain. Tunggu. Ini yang tadi nilainya berapa? Oh, yang tadi. Ini namanya ebi. Ebi. Aku ebi udang ya. Dari 1 sampai 10. Aku kasihin 10. Enak banget ya. Oke, yang itu? Coba. Chicken katsu. Karena yang ngerasain anak kecil, jadi dia enggak mungkin bohong kalau kita yang ngerasain beda. Oke. Okay? Gimana, Kenas? Rasanya apa? Enak juga. Berapa nilainya? 10. Baik banget. Oke, kita coba lagi yang selanjutnya ya. Misalnya ini namanya chicken katsu, oke? Okay? Enak banget. Ini ada beberapa menu lagi. Ini ada apa ini? Ini ada yang namanya egg roll, terus tadi kayaknya spicy kayaknya. Lupa deh. Lupa lah pokoknya makanan. Yang coba. Kita coba. Okay. Yang dari yang egg roll dulu. Dari 1 sampai 10 ya. Gimana? Kayaknya. Hah? Tidak suka? Enggak suka. Nilainya berapa? 1. Nilai 1. 1. Oke, yang ini. Nilainya berapa? Kayaknya 10 deh. Berarti dia suka yang... Berarti yang egg roll 1 guys. Oke, minum dulu kali ya. Oke, sekarang kita coba makanan tradisional. Nah, ini kesukaan bapak. Ini adalah mageli. Mageli ini makanan khas Balikpapan. Ini makan khas Balikpapan. Ini nggak ada tempat lain ini kan. Ini hanya Balikpapan nih. Mageli namanya. Kayaknya terbuat dari apa ya? Jadi kayaknya ada kacang hijaunya campur sih. Rasanya agak pedes. Warnanya nggak cocok ini. Tapi enak banget. Rasanya harus manis. Kalau bapak kasih nilai ini sekitar 9. Enak banget. Kalau Ketes. Ya. Nilainya berapa? 7 lah. 7? Berarti harus papa nih yang habisin. Oke. Sekarang kita di... Ini. Nah, ini dulu ini. Oke. Ada kue. Apa itu? Ketan. Ini namanya kue tawa. Kue ketan atau kalong ya. Pokoknya. Intinya kue tradisional manis-manis lah. Kalau misalnya kalian tahu, tombol di bawah.
idola ya, karena kita juga lupa namanya. Aduh, duduk mami. Ini juga kan balik papan ya. Aduh. Enak, enak banget. Coba, ayo. Kita kan belum pernah coba nih, selama ini kue yang kayak gini. Mau suruh Katnas coba, karena lama banget. Sampai sekarang baru coba pertama kali dia ini. Gimana? Tanya-tanya. Rasanya? Aneh. Kayaknya 10 kali. Wah, 10! 10! Aduh, enak banget itu. Enak banget ya? Katnas tidak pelit nilai. Semua 10. Mama berapa? Nilainya? Boleh deh ini 8. Karena rasanya manisnya juga pas. Enggak terlalu manis-manis banget kalau menurut saya sih. Enak. Ini kan makannya ada ketan. Terus ini saya enggak tahu apa ini. Tapi ini enak sih. Kalau Bapak sih kasih nilai 9. Oke, selanjutnya mie. Aku gak pelit nilai kayaknya, aku lagi suka. Nah ini juga khas ini. Tahu mie namanya. Ini mie-nya ini dimasak dengan santan, terus dikasih tahu dan harusnya ada tempenya, tapi ini ada tempe. Oh ini ada tempenya nih, ini ada tempenya. Ini tahu dan mie. Jadi ini namanya tahu mie aja, gak ada namanya. Yang diketahui cuma itu, dan mie-nya ini dimasak dengan santan. Biasanya kalau mie dengan kuah aja, ini masak dengan santan. Kita coba ya. Makanan tahu mie ini sudah sejak lama ya ada. Jadi dari mama kecil, Cetes, sampai mama tua umur segini, masih tetap ada. Nah, jadi mama mau Cetes rasain. Oke. Menurut Cetes gimana rasanya? Cetes pernah makan kayak... Rasanya asin. Ya, bener. Rasanya asin. Tapi tidak asin banget. Kertas dulu ya rasa. Baru kertas yang berkomen. Nah, bagaimana? Ini juga baru pertama kali ya bagi kertas ngerasain yang namanya tahu mie. Karena dari dulu kertas enggak pernah. Mama coba. Kayaknya aku kasih nilai 10. Oh, 10. Baik banget. Tahunya dong ya Mas Sae. Tempe ya, tahu. Doyan enggak? Kalau doyan kita bisa ini. Buat Katnas nih. Gimana? Kita suka. Kayaknya enak juga. Enak juga ya. Sampai tempenya. Tempe. Gimana? Suka juga. Oke. Jadi nilainya berapa? 10. Nilai 10. Karena Katnas suka dan doyan. Gimana kalau kita suruh Katnas habisin aja? Oke. Gimana habisin? Setuju guys. Oke. Kalau yang di komentar di bawah ya. Menurut kalian, Katnas bisa habisin nggak? Kayaknya sih bisa ya, karena ini agak sedikit. Daripada kalau banyak kandung, bisa kenyangan. Ya, karena sedikit kata Katnas tadi dia bisa habisin. Kita lihat habisin nggak dia. Ayo. Aduh, ini kenapa? Oke. Ternyata ada satu menu favorit yang Katnas paling suka di antara makanan ini semua. Ternyata ada satu yang kita lupa. Nah, ada yang doyan banget loh ternyata. Yaitu stinging. Sambel. Ayo kita kasih Katnas makan sambel ya. Ayo masuk makan sambel ya. Jangan. Oke. Okay. Ya sudah. Sekarang kita masing-masing makan yang menunya. Oke, dari ini semua Katnas pilih deh yang paling Katnas suka. Karena kan banyak yang nilainya Katnas 10. Iya. Karena Katnas pilihnya yang mana? Yang paling Katnas suka. Ayo. Yang Katnas paling suka. Tadi ada udang ini ya, gini. Mandeli. Ini ada ini semua. Katnas paling suka yang mana? Kalau Ando kasih tahu. Sekian video dari kita. Jangan lupa like, comment.